Hey geng, balik bersama gue Noven. Jadi gue ada beberapa informasi terbaru lagi mengenai Codam Season 8 geng. Jadi kita langsung aja ke informasi yang pertama mengenai Lucky Draw baru Season 8. Yang pertama bernama Revenger Draw. Untuk hadiah utamanya ada legendary karakter Sophia dan legendary melee baru Butterfly Knife. Dan untuk hadiah lainnya ada epic senjata Tap 25, epic 50 GS, epic Combat X, epic Wingsuit, epic Helicopter, epic Emote, legendary Charm, dan legendary Calling Card. Untuk Lucky Draw selanjutnya bernama Executive Order Draw. Hadiah utamanya ada epic karakter yang masih belum diketahui dan legendary DRH geng. Sedangkan untuk hadiah lainnya ada epic Paro, epic Sickle, epic Antelope A20, epic Luster Granat, epic Emote, epic Skin Class BR Clown, legendary Sprite, dan legendary Calling Card. Dan Lucky Draw selanjutnya bernama Alternate Reality Draw. Untuk hadiah utamanya ada epic karakter yang masih belum diketahui dan legendary PPS 41 Combustin. Dan untuk hadiah lainnya ada epic Odin, epic Elkar 9, epic Kalistik, epic Wingsuit, epic Backpack, epic Emote, legendary Charm, dan legendary Calling Card. Oke, kita lanjut ke Lucky Draw selanjutnya yang bernama Live and Dead Draw. Untuk hadiah utamanya ada karakter epic yang masih belum diketahui dan legendary Kilo 141 Nova Gold. Sedangkan untuk hadiah lainnya ada epic RPD, epic Combat X, epic Tank, epic Backpack, epic Parasuit, epic Emote, legendary Avatar, dan legendary Calling Card. Dan untuk Lucky Draw selanjutnya bernama Devil's Door Wide Draw. Untuk hadiah utamanya ada karakter epic yang masih belum diketahui dan legendary ZRZ 20mm. Sedangkan untuk hadiah lainnya ada epic QXR, epic Machete, epic Truck, epic Backpack, epic Parasuit, epic Emote, legendary Charm, dan legendary Calling Card. Dan untuk Mythic Redux di Season 8 ada Mythic Asphalt geng. Untuk hadiah utamanya ada epic karakter Templar Royal Knight dan Mythic Asphalt Double Edge. Sedangkan untuk hadiah lainnya ada epic Hades, epic Parasuit, epic Relicar, epic Emote, epic Calling Card, legendary Katana, legendary Spray, dan legendary Smoke Granat geng. Sekarang kita lanjut ke paket CLD baru yang akan datang ke CODM dan berasal dari Call of Duty Warzone dan Vanguard yang terdapat 9 item di dalamnya dan untuk harga bandelnya sekitar $15. Kalau dirupiahkan itu sekitar 200 ribuan geng. Tetapi kalau di CODM nantinya hanya terdapat 8 item dari 9 item yang ada karena salah satu dari blueprint senjata dari bandel ini nggak ada di CODM, yaitu senjata STG44. Dan untuk item di CODM nantinya ada karakter Padmavi Call of Duty Championship, blueprint senjata HG40 Call of Duty Championship, dan juga ada 2 avatar yang berbeda serta 2 stiker yang berbeda dan juga 2 calling card yang berbeda juga geng. Jadi untuk harga bandel ini di CODM saat ini masih belum diketahui geng. Sekarang kita lanjut ke tema season 8 geng. Jadi untuk tema season 8 diberi nama Spy Hard, tapi ini masih dapat berubah geng sampai rilis resmi nantinya. Dan ini background lobby season 8 geng, yang mengambil background dari map baru season 8, yaitu Express. Dan mungkin segitu aja video gue kali ini geng. Jangan lupa subscribe biar kalian gak tinggalin informasi seputar CODM lagi dari gue. Dan nyalakan lonceng notifikasinya juga geng, biar kalian dapat notif kalau gue dapet video baru seputar CODM lagi. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, dan di share juga geng. Oke, thanks for watching, sampai jumpa di video selanjutnya.